Baik, saudara, perkembangan sukan kita mulakan dengan sukan bola sepak. Pemilik kelab Johor Darul Takzim JDT tetap berpuas hati dengan persembahan pemain Harimau Selatan meskipun gagal menghadiahkan kemenangan pada aksi pembukaan kempen Liga Juara-Juara Asia ACL 2021 malam tadi. Pada aksi yang berlangsung di Stadium Raja Mangala, Bangkok, Thailand itu, JDT tewas tipis 0-1 kepada Nagoya Grampus. Dalam satu hantaran di laman sosial Instagram, Tunku Ismail menyifatkan skuad JDT telah mempamerkan aksi bertenaga ketika berdepan wakil dari Jepun itu. Menurut beliau, skuad kendalian Benjamin Mora itu sebenarnya berpeluang mencuri satu mata. Namun, malangnya nasib tidak memihak kepada mereka selepas jaringan penyamaan Bergson da Silva di babak kedua dibatalkan pengadil. Enggan mempersoalkan kualiti pengadilan dalam perlawanan itu, Tunku Ismail tetap menghargai segala usaha pemain dan sokongan peminat Harimau Selatan selain menegaskan kekalahan ini tidak akan mematahkan semangat kelab dari selatan tanah air itu untuk bangkit pada aksi seterusnya. JDT yang berada di ranking ke-1967 kelab dunia FIFA berjaya menyaingi kehebatan Nagoya yang berada di kedudukan ke-457 dunia sepanjang babak pertama sebelum ketinggalan menerusi gol hero Yuki Abe pada minit ke-60. Harapan mengutip satu mata juga tidak kesampaian apabila jaringan Da Silva menerusi tandukan pada penghujung perlawanan tidak dikira selepas pemain kelahiran Brazil itu terlebih dahulu mengasari pertahanan lawan. Hasil keputusan itu menyaksikan JDT kini menghuni tangga ketiga kumpulan G di belakang klub Korea Selatan Pohang Steelers yang menang 2-0 ke atas wakil Thailand Ratchaburi FC, manakala Nagoya pula di tangga kedua. Selepas ini JDT dijadual berdepan Ratchaburi pada aksi kedua Jumaat nanti.